Proses pemotongan sudah selesai ya guys. Dan ini hasilnya. Tidak terlalu lurus tapi ya masih bisa diterorir ya guys. Bukan teroris. Nah, nanti gua las dalamnya ya guys. Untuk bagian sini gua las lagi. Dan sebelahnya juga. Supaya lebih cepat, gua akan langsung proses pengelasan ya guys. Dan setelah dilas nanti akan gua English wheel atau gua finishing lagi, dihalusin naik ke English wheel sini ya guys. Oke, langsung saja guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan proses pengelasan ya. Dan akan gua las dari ujung sampai ujung sini, tapi dikit-dikit aja guys. Karena kalau dari ujung sini langsung ke ujung sini ya guys, depan ke belakang, nanti si tangkinya itu akan menciut, akan jadi bergelombang ya guys. Jadi harus dikit-dikit ya, minimal 3, 4, 6, 7, 8 cm gitu guys. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh ya guys. Oke, langsung saja kita las. Kumbangan apa deh? Proses pengelasan sudah selesai dan gua kasih trik buat kalian yang mau nyoba di rumah. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Ini sampai ke ujung sini ya guys. Untuk kalian yang mau ngelas untuk bagian dalam ya, ini jangan kalian lelehin antara sambungan dan sambungan satunya, karena kalau kalian lelehin langsung tanpa pakai kawat atau enggak didagingin sama sekali, otomatis lelehannya itu akan timbul keluar ya guys, atau timbul ke bagian luar gas tank ini sendiri seperti ini ya guys. Kalau tidak pakai kawat dilangsung gitu guys, jadi nggak pakai kawat langsung dilelehin, otomatis hasilnya akan seperti ini. Dan kalian akan kerja dua kali. Ini gua aja yang pakai kawat, gua dagingin langsung, hasilnya kurang bagus memang, tapi rapat, worth it lah ya guys. Hasilnya seperti ini. Gua harus finishing lagi bagian luar karena gua las dari dalam ya guys. Nah, ada yang seperti ini juga. Ada yang kayak gini ya guys. Nah, sama dengan yang bagian sebelahnya ya guys. Sebelahnya juga seperti ini. Didagingi aja langsung guys pakai kawat. Yang penting permukaannya itu bersih. Kalian harus amplas dulu atau kalian greda dulu dikit supaya nempelnya itu lebih bersih, lebih bagus, nggak bolong-bolong. Nah, hasilnya seperti ini juga ya guys. Gua harus finishing lagi, otomatis gua harus finishing lagi bagian luar, gua las lagi gitu. Dan untuk memastikan bentuknya sama, gua masih punya malan yang kemarin dari kawat ya guys. Kalian juga memang harus di setting ulang atau di mal ulang setelah nanti finishing di English wheel ya guys.
finishing terakhir, kalian harus diemal lagi pakai kawat yang kemarin yang udah disediakan. Oke guys, nanti gua finishing dulu bagian dalamnya, dan mungkin kalau proses finishingnya gua video lagi, otomatis video ini makin panjang ya guys, nggak selesai-selesai gitu. Oke, gua finishing dulu bagian dalamnya ya guys. Oke guys, gua udah finishing ya untuk bagian luar dan dalam yang tadinya menjul ya guys. Gara-gara gua ngelas dari dalam ya. Udah gua gerenda, udah gua finishing dua-duanya. Dan untuk ini setelah proses English wheel ya, atau penghalusan di English wheel, baru kita bisa nyatuin bagian dua bagian ini ya, untuk bagian tengahnya. Oke. Simak terus ya guys sampai habis video gua. Oke, siap. Nah, langsung saja kita proses ya guys. Masuk English wheel dan kita haluskan sampai benar-benar halus, sampai benar-benar worth it kelihatannya. Oke. Seperti biasa pelan-pelan aja ya guys. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang ada kurang pukulannya dari bagian yang akan dihaluskan, maka lo pukul lagi, kalian pukul lagi ya guys. Karena kalau nggak dipukul lagi, nanti jadi menjul-menjul guys. Oke. Memang proses tangki ini membutuhkan waktu lama ya guys. Makanya harganya memang sedikit mahal ya. Kalau pengen hemat dan pengen irit ya, sebaiknya kalian di rumah bikin sendiri ya guys, biar tahu rasanya itu gimana bikin tangki aluminium dan seribet apa sih prosesnya, semudah apa sih gitu kan. Kalau saran dari gua, mending kalian itu pesan sama gua aja, atau pesan sama builder yang memang peruntukannya bikin tangki atau bikin gas tank ya guys, yang memang udah dipercaya gitu kan. Dan ingat tips dari gua untuk memastikan si tangki itu lurus, benar-benar bagus, benar-benar halus ya guys. Yang tadi ada di video gua sebelumnya itu pakai beton aja atau pakai kawat ya, biar ketahuan ya tangki itu tuh kiri kanannya sama apa enggak gitu kan. Dan ketika di finishing kena cahaya itu, kalau emang benjol-benjol itu berarti bukan halus ya guys, belum halus sama sekali, dan itu cuman ya mungkin keburu-buru ya yang garap, karena mungkin waktunya emang deadline, jadinya masih menjul-menjul gitu ya guys. Mungkin kalian bisa komplain ya, kalau di gua sih garansi ya guys, pasti gua retur, dan emang seperti ini gua bilang garansi, siap di chrome, halus, total halusnya ya guys. Dan memang kalau ada cacat bisa pakai terus. Oke, kita haluskan ya. Aduh, malu.
Oke guys, proses finishing sudah selesai atau ngalusin di English Wheel sudah selesai dan inilah hasilnya. Memang agak sedikit membekas ya guys, cuma ya memang nanti ketika di amplas ini semua hilang. Ampasnya juga nggak terlalu banyak ya guys, cuma dikit-dikit aja itu ya, udah guys. Oke. Dan nanti setelah finishing itu gua tempelin dulu lantainya, bagian lantai sini gua las kiri kanan, baru gua las bagian tengah ini ya guys. Oke. Ini udah sama. Oke guys. Oke guys, pengelasan mau gua lakukan ya, atau mau gua mulai, dan nanti mungkin prosesnya nggak semuanya gua video ya. Yang penting ini kerjaan bisa selesai malam ini juga ya guys, karena gua udah diburu-buru ya guys. Aduh, resiko tukang tangki tuh kayak gini guys. Kawat mana guys? Oh ini guys. Oke, tolong ambilin tang, Mas Iwan, Iwan, Pak Dilan. Oke. Karena ini kurang rapat ya guys, makanya gua pakai tang. Oke. Oke guys, udah gua las, udah gua tutul-tutul, tinggal gua coak ya sampai sedikit agak dalam gitu nyuaknya. Nanti biar si lasnya bisa masuk sampai dalam, bisa sampai matang ya guys. Yang sebelahnya juga sudah gua tutul-tutul ya guys, udah gua las, tinggal menuin aja dan sekarang proses nyuak aja ya guys. Oke. Oke guys, udah gua pulin semuanya ya. Untuk bagian lantainya tinggal finishing aja. Nanti gua gerenda dulu. Dan selanjutnya gua videoin untuk ngelas bagian atasnya ya guys. Dan sebelumnya yang ini juga udah gua las semua ya guys. Luar dalam ya guys. Oke. Kita finishing dulu dan kita lanjut ngelas untuk bagian atasnya. Oke. Oke guys, finishing udah gua lakukan ya. Dan ini hasilnya, sekalian udah gua hampas ya. Emang nantinya biar enggak menyulitkan gua finishing di saat tangki ini udah gua sambung ya. Dan luarnya udah gua finishing dua-duanya, dalamnya juga ya guys. Udah gua finishing. Oke. Dan kita sekarang lanjut ke ngelas bagian atas. Dari ujung depan sampai ujung belakang ya guys, oke? Kita sambung.
Oke guys, udah gua tutul-tutul ya bagian tengahnya yang akan gua las nanti gua pulkan. Tapi sebelum gua pulkan, gua coak dulu ya guys seperti biasa biar seperti tadi gua bilang lasnya matang masuk ke dalam ya guys. Oke. Oke. Proses pengelasan gua lakukan sekarang. Kita pulin aja ya guys. Oke guys, pengelasan sudah selesai dan kita finishing aja langsung ya guys. Oke guys, tangkinya udah jadi ya guys, dan tinggal apa? Tinggal masang tutup tangki saja. Dan kebetulan dudukannya udah gua bikin ya guys, seperti ini. Coba kita buka dulu ya. Seperti apa dalamnya? Seperti ini ya guys. Di sini ada nut buat karet dan ini karetnya. Dan gua harus jujur ya, untuk tutup tangki seperti ini kemungkinan besar ya jika ada air ini mungkin masuk ke dalam sini ya guys, karena ada celah di sini dan enggak ada pembuangan di sini ya guys. Enggak ada celah juga untuk buat pembuangan di situ, makanya masuknya dari sini ya guys, jadi dari celah pop up-nya. Yang penting karena ini passion ya udahlah, gua terima masangnya aja kan. Dan ini tinggal kita tekan untuk sendiri gini ya guys. Oke, jika dibuka ditekan aja guys, gini dia muncul dan putar ya guys. Oke, seperti ini. Ini dudukan tutup tangkinya sudah jadi, dan ini ada 6 deratan M10 ya guys, atau baut 10. Nanti gua pasang di sini ya guys, 1, 2, 3, dan di sini juga 1, 2, 3 ya guys, karena ini ada 6. Selebihnya nanti ada bracket ke sini, dibuatkan sama si pemesan ya guys. Dari sini nggak tahulah seperti apa bentuknya, yang penting gua dia pesan tangki dari gua ya gua bikinin tangkinya ya guys. Untuk bracketnya dia nggak pesan dari gua, ya udahlah. Dan ini cuman dudukan bracketnya aja, nanti gua las, gua bor dulu, langsung dilas ya guys. Nah, di sini juga ada keran
Ini udah gua bubut ya, dudukan lubang kerannya atau dudukan kerannya seperti ini. Dan ini kerannya kebetulan aksesoris Harley ya guys. Nanti gua pasang di kiri ya guys, bentuknya seperti ini. Jadi apa, ngarahnya ke bawah, oke? Dan ini sebentar lagi gua coak ya, untuk dudukan tutup tangkinya nanti gua coak. Dan gua las di sini langsung ya guys, seperti ini. Ini juga lantainya udah gua coak ya guys, seperti ini. Dan udah gua mal juga. Ini mamalannya ya guys, dan udah gua pasin ya, seperti ini. Dan udah gua potongin juga. Nanti mungkin akan gua tekuk ya guys, oke? Kita bolongin dulu si lubang ininya ya guys, oke? Langsung saja kita bolongin ya guys. Oke, untuk bolongin dudukan tutup tangkinya biasanya orang dibor-bor ya guys. Gua nggak dibor, gua nggak bor ya guys, karena itu kesannya lama banget ya kalau untuk dibor. Makanya gua langsung pakai laskardit atau pakai api aja bolonginnya, itu lebih mudah ya guys. Kita coba langsung. Seperti ini guys. Oke. Kita ikutin garisnya aja. Putar. Ya. Ini guys, putar lagi. Diputar-putar, diputar-putar ya guys, oke. Terus diputar dikit lagi, oke. Ya. Oke guys, untuk coakannya sudah selesai, tinggal gua finishing ya. Nanti mungkin kalau untuk finishingnya nggak gua video karena menghemat durasi videonya ya guys. Banyak juga ya guys yang nonton YouTube gitu, kadang bosen lah cuman proses finishing segitu aja di video gitu ya guys. Makanya gua nggak video, oke. Kita langsung aja finishing dan nanti setelah finishing gua video lagi ya guys, oke. Oke guys, yang semula plat lembaran kayak gini udah gua tekuk ya guys, seperti ini. Dan inilah lantainya ya guys. Dan langsung aja gua masukin sini ya guys. Oke, udah gua pasin. Nanti tinggal gua tutul ya guys. Dan gua langsung pulin. Dan ini juga udah gua bor ya, untuk dudukan bracketnya nanti calonnya. Sorry kemarin bukan M10 ya, tapi M6 drag 10 ya guys, oke. Okay. Dan untuk yang belakang, gua nerima pesan karena memang nggak usah dikasih yang belakangnya, langsung pakai plat biasa aja kata dia. Si pemesan itu mau dibikinin bracket dari sini aja langsung ya guys, prim. Jadinya nggak gua pasang untuk dudukan bautnya ya, M6 nya ya guys. Oke, langsung aja kita las ya guys, kita tutul dulu.
Sudah gua tutul-tutul ya guys. Untuk tutul-tutulnya nggak terlalu renggang karena mencegah biar dia nggak molet ya guys, atau nggak keluar lagi kalau dipulkan. Dan ini untuk bagian dudukan keran juga udah gua tutul ya, tutul. Terus untuk dudukan bracketnya juga M6-nya udah gua tutul, nanti gua finishing ini. Yang penting udah ditutul ya, 1, 2, 3. Dan dudukan tutup tangkinya juga udah gua tutul-tutul. Jadi sekarang tinggal pengelasan ngepulin ya guys. Oke, kita langsung aja pulkan ya guys. Oke. Yang pertama tutup tangki dulu, bagian tutup tangki dulu. Oke. Oke guys, duduk tutup tangkinya udah, dudukan tutup tangkinya udah gua las ya guys. Seperti ini hasilnya. Sengaja gua las dua kali ya guys. Tadi kan satu kali, terus ini yang kedua kalinya tadi terakhir. Dan kenapa dua kali? Memang harus dua kali karena memang kalau satu kali mudah retak, dan kedua memang silasnya ini kurang matang ya guys. Kalau untuk satu kali mungkin permukaannya tipis si bagian lasnya, makanya harus sedikit masuk ya guys tilasnya ke dalam biar mencegah keretakan atau mungkin nanti kena getaran supaya nggak bocor. Oke guys, nanti gua finishing dan kita lanjut untuk bagian dudukan keran bensin dan lantai ya, dan selanjutnya bracketnya ya, dudukan bracketnya. Oke, langsung aja keran bensinnya ya guys. Oke. Oke guys, selesai sudah dudukan keran bensinnya udah gua las ya. Kenapa tadi gua bilang harus dua kali? Karena memang kalau satu kali kurang meyakinkan ya, ada celah-celah untuk bocor, jadi harus dua kali untuk pengelasannya. Jadi dipastikan ini rapet gitu ya guys, kalau dicek itu nggak bocor. Oke, dan kita lanjut ke pengelasan bagian depan ya guys, bagian bracket ini ya guys, yang ini bagian sini. Kita lanjut saja nanti setelah itu bagian lantainya. Oke, lanjut guys untuk dudukan bracketnya yang tadi M6 nya
Untuk bagian pinggirnya udah gua coak ya guys, sedikit agak dalam untuk celah nanti si kawat ini masuk ke sini ya guys, biar kuat. Ini semua udah gua coak ya guys, tinggal langsung las aja, karena kalau nggak dicoak nanti jadinya nggak kuat ya guys. Oke, dilihat Mas Iwan. Oke guys, pengelasan sudah selesai ya. Untuk bagian dudukan bracket tangki tinggal bagian lantainya saja, dan langsung saja kita pulkan ya guys. Dan inilah hasilnya ya, udah gua pastikan ini enggak, karena ini ada tiga jadi kuat banget ya untuk dudukan apa bracket, karena memang tangkinya sekecil ini, jadi untuk dudukannya beratnya pakai tiga aja udah kuat banget ya guys. Oke, kita pulkan ya guys untuk bagian lantainya biar menghemat waktu ya guys. Oke, dikit lagi ya guys, tinggal bagian belakangnya. Oke guys, sudah selesai, tinggal finishing aja ya guys. Oke guys, pengelasan sudah selesai ya, bagian belakang, bagian keran ya guys, dan inilah hasilnya ya, biar lebih detail ya guys. Oke, ini untuk dudukan tutup tangkinya. Untuk bagian lantainya ya guys, ini
Dan untuk bagian bracket ya guys, nanti baut bracketnya nanti di sini udah gua las juga. Dan sebentar lagi mau gua finishing ya guys. Tentunya gua pasti videoin lagi setelah di finishing ya guys. Oke. Dan ini pengelasan udah dua kali ya, semua udah dua kali, karena kalau satu kali gua bilang tadi itu nggak menjamin si las-lasannya itu akan rembes jika dicek pakai bensin sekaligus ya guys. Ini udah, ini tangki ini udah gua finishing dan udah siap diantar ya guys atau dikirim. Sebelumnya gua review dulu ya hasil finishingnya seperti apa. Dan inilah hasilnya, bisa dilihat lebih dekat ya guys. Untuk semua itemnya udah gua pasang dari mulai keran ini ya guys. Terus tutup tangki, dudukan tutup tangkinya juga udah ya, kemarin udah gua finishing seperti ini. Ini harus rata ya guys sama ini ya guys. Nanti tinggal apa? Jadi looknya itu dapat banget ya guys kalau rata. Kalau numpang mungkin kurang bagus ya guys. Nah sengaja gua buat tutup tangkinya ini rata antara ini dan dasar apa? Dasar daripada tangki ini ya, bagian atasnya. Jadi rata gini ya guys, untuk looknya biar dapat banget gitu ya guys. Dan untuk bracket, dudukan bracket mur M6-nya udah terpasang juga 3 biji ya guys. Bagian depannya nanti dibuatin seperti gua bilang kemarin sama yang si pihak pemesan ya guys. Oke. Dan kita lihat juga bagian bawahnya udah gua amplas. Ini halus ya guys, halus banget, mulus. Ini tampilan dari belakangnya ya guys. Coba dilihat dari belakangnya, oke. Dan tampilan depannya seperti ini. Oke. Untuk tampilan sampingnya, bawahnya dulu lah. Nah ini tampilan bawahnya ya guys, oke. Nanti frame-nya masuk ke sini ya guys, dan dapatnya setengah frame atau lebih mungkin ya, terserah yang mau pasang nanti seperti apa. Yang jelas gua udah apa, udah ngerjain sesuai pesanan yang mesan ya atau si pemesan. Oke. Kita lihat lebih detail ya guys. Kita coba dulu buka tutup tangkinya sebelumnya ya guys, oke. Tutup tangkinya untuk membukanya tinggal kita tekan aja ya guys. Berapa putaran gitu ya guys, nggak sampai satu putaran, mungkin setengah. Ketika udah muncul seperti ini ya guys, kita tinggal putar aja ya guys. Oke, putar dan udah copot ya guys. Oke. Nah sebaliknya, kalau mau pasang tinggal putar lagi, putar dulu perlunya. Oke, kita tekan lagi guys, putar dikit. Oke. Nah seperti ini tampilannya. Dan untuk kerannya juga udah siap ya guys. Sama ya guys, tutup buka. Ini buka, sini on, nutup. Sini rest, sini nutup ya guys. Oke. Apa kebalik ya guys? Oh, off-nya ke bawah guys. Ada tulisannya ternyata. Oke. Kita lihat tampilan sampingnya ya guys. Tampak sampingnya seperti apa? Seperti inilah dia guys. Halus mulus ya guys. Di slab juga oke banget, worth it banget lah untuk kalian yang lagi bangun chopper dan butuh tangki. Bisa buat sendiri di rumah ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya bisa di ahlinya ya guys. Siapa aja boleh, yang penting rapi. Seperti yang udah gua videokan di video kali ini ya guys, dari tutorialnya kalian bisa simak untuk jadikan patokan tangki itu bagusnya seperti apa sih untuk memilih tangki ya guys. Oke. Nah tampilan depannya ya guys. Kalau memang kalian ragu untuk memesan tangkinya, kalian bisa
pesan tangki lewat gua ya si Ucing. Push. Lewat gua ya di nomor WA gua di deskripsi ya guys ada. Nanti gua kasih. Oke. Atau mungkin di tempat lain juga enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan kesepakatan. Oke. Terima kasih udah ikuti gua terus ya guys dari awal sampai akhir pembuatan tangki ini. Untuk kalian semua, terima kasih udah ikuti gua terus ya dari awal sampai akhir pembuatan tangki ini atau untuk tutorial tangki ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share juga ya guys agar mungkin lebih bermanfaat ya untuk teman-teman kalian yang belum tahu caranya bagaimana buat tangki dan memilah dan memilih ya untuk membeli tangki atau memesan tangki dan memastikan seperti apa tingkat kepresisiannya ya. Dari awal udah gua videokan seperti apa pembuatannya dan untuk tingkat kepresisiannya kiri dan kanan, atas dan bawahnya ya guys udah gua kasih. Dan masih banyak tutorial dari gua nantinya ya guys untuk pernak-pernik terutama tangki, model apa aja insya Allah gua videokan ya. Gak gua umpetin ya guys gimana caranya, gua gak pelit. Silahkan kalau ada yang mau nanya silahkan komen di kolom gua, dan bagi yang mau pesan juga silahkan DM di Instagram gua Agus Megaver tentunya, dan via WA juga boleh Japri ya guys. Oke. Untuk kalian semua terima kasih sekali lagi, see you guys.